Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta meresmikan layanan digital bagi kaum disabilitas di stasiun MRT Jakarta. Hal ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan kesetaraan bagi seluruh warganya. Layanan Digital Intelligent Assistant atau DINA akan membantu penyandang disabilitas apabila ingin menggunakan MRT. Dirut MRT Jakarta mengatakan layanan ini merupakan inisiatif yang pertama di Indonesia. Pasalnya, layanan serupa juga baru diaplikasikan di 3 negara di dunia. Memiliki komitmen untuk memberikan fasilitas yang setara bagi seluruh warga. Sebagian dari warga kita itu membutuhkan pelayanan khusus, seperti saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jadi kami selalu sampaikan, bila ada 4 unsur di masyarakat itu terfasilitasi dengan baik, maka semua akan terfasilitasi. Siapa saja 4 itu? 1 adalah penyandang disabilitas, 2 anak-anak, 3 lansia, 4 kaum perempuan. 4 ini sering membutuhkan fasilitas yang unik, yang berbeda, yang khusus, yang kita semua harus memberikan tambahan perhatian. Nah, bila itu dilakukan, insya Allah seluruh rakyat yang lain akan bisa mendapatkan.